Dulu Meiji satu cabang ilmu secara sah. Dunia kini moden, seorang lelaki menggunakan Meiji menghalang kuasa yang tak mampu dihalang oleh Sai. Dia dikenali sebagai Ahli Sihir Wizard. Sedapnya. Awak dah jumpa mereka, Garuda? Tak mengapalah. Yang lebih ni, kita simpan dulu, ya? Sambung! Silakan! Tolong tunjukkan jalan. Bagi laporan. Masih ada pekerja yang tak sempat melarikan diri. Awak dah sedia, Lemon? Saya dah bersedia. Mempertahankan orang ramai adalah tugas kita sebagai polis. Baiklah. Masuk ke dalam. Kamu buat apa pun tak guna. Peluru Perak, kamu ni ahli magis ke? Awak ahli magis? Rasakan! Hujan! Kita mulakan persembahan. Serang dia! Jangan kata saya boleh. Bagi menembak, salam tangan. Api, serangan tembakan. Api, 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 api. Oh, Koyomi. Goldnya saya dah hapuskan tapi phantomnya terlepas. Boleh tahu ke mana dia pergi tak? Saya tak rasa Garuda saja cukup, Haruto. Awak kena hantar yang lain juga.
Awak ni. Awak tahu tak, kena tahu saya nak gunakan magis ni. Ya, itu saya tahulah. Tapi kita nak buat macam mana? Hei, dia ni. Kalau cakap saja memanglah senang. Lipas magis, sentuh mula. Lipas magis, sentuh mula. Unicorn! Silakan! Dragon! Silakan! Dia ada dekat sini. Tolong cari. Awak ni betul-betul ahli magis ke? Lebih kuranglah. Tunggu sekejap. Saya Diamond Ringko dari Polis Metro Torisaka. Nampaknya awak tahu pasal raksasa tadi. Boleh saya tanya? Maksud awak Phantom tu? Phantom? Di dunia ni wujud manusia dengan potensi magis yang tinggi dikenali sebagai pintu. Manakala gumpalan kuasa magis yang lahir dari pembunuhan pintu tu adalah mereka Phantom. Tuan Phoenix. Kamu dah keluarkan begitu banyak kau. Kita pun boleh gagal lagi ke? Ha? Ada ahli magis telah muncul dan kacau rancangan saya. Wizard ke? Ha? Cik Medusa. Tugas kita sebagai Phantom adalah untuk menjadikan pintu itu berputus asa dan melahirkan lebih ramai lagi Phantom. Supaya Wiseman dapat mengadakan upacara sabat itu sekali lagi. Saya faham, Cik. Sudah. Lupakanlah pasal budak sihir itu dan buat pintu itu putus asa. Baiklah. Jadi, kalau sasaran Phantom itu adalah pintu, maknanya ada pintu di kalangan pekerja itu tadi ke? Mungkin juga. Nanti, tunggu sekejap. Saya pelik macam mana awak boleh guna magis tu pula. Itu sebab dalam badan saya ada seekor Phantom juga. Untuk apa ni? Kenapa dengan kamu ni, Koyomi? Haruto telah pun ditangkap oleh polis. Apa dia? Polis? Hey, kalau ia pun, takkanlah terus masukkan saya dalam penjara. Saya dapat merasakan yang awak ni seorang yang sangat berbahaya. Eh? Iyakah? Bila awak cakap macam tu, sebagai lelaki rasa macam terpuji pula. Baik, kalau begitu Encik Haruto, saya nak tanya sekali lagi mengenai hal Phantom. Eh, Ringko. Awak kena panggil saya Cik Ringko. Awak betul-betul nak terlibat dalam hal Phantom ni ke? Mestilah tak boleh. Mempertahankan keselamatan awam adalah tugas polis. Tapi yang boleh menentang mereka cuma ahli magis saja. Mana boleh? Awak nak saya berdiam diri? Awak nak tengok saya sebagai anggota polis putus asa dari pertahankan orang awam dari ancaman? Awak tu tentu seronok jadi ahli magis kan? Boleh panggil semua benda guna magis. Jadi awak tak perlu nak putus asa. Saya. Saya tak putus asa bukan sebab magis. Ha? Sebab saya tak lepaskan harapan saya masa saya hampir putus asa. Apa ni? Apa yang awak merepekkan ni? Sudahlah. Tak ada magis sekalipun, saya tetap akan selesaikan semua kes ni. Awak tengoklah, saya takkan putus asa macam tu saja.
Saya tak kisah pun. Tapi bila awak betul-betul putus asa, saya akan jadi orang harapan awak. Hah? Apa awak merepek ni? Daimon. Sekejap. Awak duduk diam-diam dalam tu. Jangan nak cakap yang bukan-bukan. Baiklah. Apa saya nak buat sekarang? Tuan nak saya buang kes tu? Kita nak anggapkan yang semua tu tak berlaku? Ya, kita tak mampu berdepan dengan perkara begitu. Saya sedar. Yang mereka tu raksasa di luar kefahaman kita. Tapi tuan... Sudahlah. Jangan libatkan diri dalam kes ni lagi. Kenapa ni tuan? Takkan tuan nak kita biarkan saja mereka bebas berkeliaran? Bukankah melindungi orang awam tu tugas anggota polis? Tapi ini arahan dari pihak atasan. Itu kan polis yang tangkap baru tu. Daimon, tunggu. Oh, ya. Saya tak habis makan lagi tadi. Oh, unicorn. Kamu dah datang. Nak sikit? Abang faham perasaan kamu. Tapi, kamu sendiri pun sedar kan kita tak mampu nak berlawan dengan raksasa tu. Lupakan kes tu. Kenapa abang pun cakap macam tu? Saya ni sertai polis sebab saya nak lindungi orang awam. Kalau kes ni pun saya tak boleh selesaikan, apa gunanya saya jadi polis? Kenapa kamu obses dengan tugas polis sampai macam tu? Sebenarnya saya jadi polis ni disebabkan ayah saya. Ayah saya ditempatkan di balai polis kampung. Dedikasinya terhadap keselamatan semua orang membuatkan semua orang sayangkan dia. Ayah! Oh, Ringko. Saya juga nak melindungi orang awam seperti ayah saya. Sebab itulah saya jadi seorang penyiasat. Oh, begitu ke? Jadi itulah sumber semangat kamu, ya? Apa yang abang buat ni? Maknanya... Simpan baliklah donat ni. Simpan balik donat ni lah. Rupanya Abang Amino ni Phantom ke? Tapi kenapa? Amino dah tinggalkan dunia akibat kesedihan. Pemergiannya telah melahirkan saya, Phantom. Tidak. Sekarang tak ada apa yang kamu dapat buat untuk cuba menghalang kami. Berputus asa lah. Semoga dapat melahirkan Phantom yang baru untuk kami. Ayah
Ahli Magis bercincin. Tak sangka Ringko sasaran awak rupanya. Tolong tengokkan dia. Saya tak ada masa nak bermain dengan awak. Saya pun sama juga. Pasang pemacu. Silakan. Sebab itulah saya datang. Nak hapuskan awak. Siapa dubi sentuh ubah? Siapa berubah. Dubi sentuh ubah? Siapa dubi sentuh ubah? Api. Silakan. Api. 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 Baik, kita mulakan persembahan. Sabu, sila. Awak ni memang suka main kasar ya. Sana. Oh tidak, awak boleh bertukar unsur ya. Yeah. Mestilah. Bersedialah awak kali ini. Tawa. Silakan. Ini yang terakhir. Defense Magic Serto Muda. Cantik. Serangan-serangan terbaik. Saya takkan benarkan perkara itu berlaku. Cik Ringko. Ahli Magis. Saya rasa tak boleh bertahan. Awak jangan putus asa dulu. Serahkannya pada saya. Saya akan jadi orang harapan awak. Awak ni ahli magis yang pelik. Saya janji. Saya akan jadi harapan terakhir. Ini dunia semangat dia ke? Dunia bawah sedar. Eh.
kuat betul kepalan kuasa magis dia ni. Haruto. Tapi kata itu korang. Terpaksalah saya melakukan. Naga! Dengar cakap saya! Dia dah selamat ke? Ya. Sekarang dia bukan pintu lagi bagi mereka. Dia dah selamat sekarang ni. Harapan. Episod seterusnya dalam Kamen Rider Wizard. Memburu Phantom lagi? Insiden ini adalah di bawah penguatkuasaan kami. Sekarang, awak telah dipilih untuk menjadi ahli magis. Saya pun nak jadi ahli magis. Boleh ke tidak? Mari, kita mulakan persembahan.